Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kongsi bagaimana kita nak buat ERPH dalam GC kita tu. Okey, saya mulakan dengan langkah kita perlu pergi ke portal D5 dahulu, portal.moe.edu.my. Okey, ini alamatnya. Saya ulang, portal.moe.edu.my. Kita enter. Okey, kemudian kita log masuk. Ini paparan portal D5, portal.moe.edu.my. Kemudian kita log masuk ID D5 kita. Okay, ini saya gunakan ID guru sementara, temporary ID. Kemudian klik next. Kemudian masukkan kita punya password. Masukkan password, klik next. Pastikan akaun kita betul lah guna akaun D5. Tengok di bahagian atas biasanya ada tanda bulat kat sini. Okay, kalau macam account. Okay, contohnya kalau account kita akan ada simbol kat sini, sama ada huruf ataupun kalau kita update profile ada gambar lah. Okay, pastikan account ni keluar kat sini, account kita tu G- yang berakhir dengan moe-tl.edu.my. Okay. Okey, bila dah log masuk tadi, kita pergi ke guru. Okey, kemudian untuk Google Classroom, ni kita masuk melalui portal. Kita boleh masuk shortcut melalui Google Application. Tapi ni saya tunjuk cara yang betul untuk masuk daripada muka depan portal. Okey, so untuk Google Classroom, dia berada pada menu activity. Kat sini ada juga buku teks digital untuk kegunaan kita kalau kita perlu rujuk. Pelajar pun boleh rujuk buku teks digital tersebut. Okey, ini adalah menu Google Classroom. Kita klik Google Classroom. Okey, saya ingatkan lagi. Ini adalah cara kita masuk e-portal. Okey, kita klik untuk mula. Baik. Apabila kita dapat jemputan untuk join kelas seperti ini, kalau ada perkataan join ni maksudnya kita dijemput sebagai student lah dalam classroom tersebut. Classroom tersebut namanya terpapar kat sini. Okay, dan description dia terpapar kat sini, owner dia kat sini. Contoh 5 geografi, nama classroom, bahasa Melayu, nama description group tu, subjek. Kemudian ini nama guru yang menjemput kita tu. Okey, yang ni kira gurunya ialah admin sekolah lah. Okey, kalau anda menerima jemputan dalam bentuk perkataan accept yang keluar kat sini, maksudnya anda dijemput sebagai teacher dalam classroom tersebut. Okey, so kita klik join. Kalau accept, kita klik saja accept. Okay. Untuk classroom yang kita jadi student, kita sebagai student, dekat atas ni ada 3 saja menu. Stream, classwork dan juga people. Ini untuk ERPH, kita pergi terus ke classwork lah. Okey, semua tugasan berada di classwork untuk untuk mana-mana classroom lah. Okey. Kemudian saya tunjukkan dulu macam mana kita nak buat untuk kulit ni. Klik di dekat kulit, kita view assignment. Kemudian kita tengok dekat attachment ni ada kulit. Okey. Untuk tambahkan nama kita pada kulit tu, kita perlu download dulu attachment ni ataupun kita klik add or create. Okey. Kita pergi ke kita klik add or create. Kita pilih drawing. Okey, pastikan yang attachment ni kita download dululah. Okey, kemudian kita pergi ke template yang drawing kita buat ni. Template ni akan dinamakan dengan nama kita lah. Okey, ini adalah dia punya canvas dia. Jadi kita insert kulit yang kita dapat tadi tu. Kita klik insert. Image daripada kita punya drive, kulit dah ada dalam drive kita. Okay, kulit asal yang diberi attachment tu kita masukkan je. Okay, contoh ni kita masukkan.
Insert. Okey, ini kulit asal yang diberi. Kemudian kita tarik dan kita adjust supaya hujung dia ni, hujung ni sama, ataupun cara yang mudah kita gunakan arrow ke atas. Okey, gerakkan dia hingga ke hujung. Okey, kemudian kita klik kat luar dekat canvas, kita tarik sama dengan size image tu. Okey, boleh tarik, boleh fixkan dia. Okey, kemudian kita nak tambah nama, klik text box. Kemudian kita tarik text box tu. Oleh kerana backgroundnya gelap, kita tukar tulisan jadi tulisan putih lah. Okey, contoh. Siti Aisyah. Okey, so siap. Kita tulis nama. Kemudian kita pangkah je sebab dia akan auto-save ke dalam drive kita. Kita pangkah je. Okey, ni template yang kita baru edit dah pun siap. Template asal kita boleh delete. Okey, sepatutnya template asal tu duduk di sini tapi saya dah delete tadi untuk yang ni. Jadi template yang asal tu kita boleh delete lah. Padam. Kemudian kita gunakan template kita yang yang baru kita tambah nama tadi tu. Kemudian bolehlah kita turn in. Okey. So sama jugalah kalau nak edit balik, kita klik unsubmit semula. Kemudian seterusnya untuk biodata. Okey, biodata dan lain-lain yang perlukan kita edit, kita klik kat sini. Bio assignment. Okey, biodata ni attachment kita buka. Okey, kita tak boleh buka direct macam ni, tak boleh edit. Kita kena pergi ke more action, tiga titik ni, open in new window. Kemudian kita buka dengan Google Sheet. Okey, open with Google Sheet. Pastikan Google Sheet adalah dalam laptop cikgu. Okey, kemudian kita typekan. Ni apa ni, view only sebab Google Sheet ni dah pun di turn in. Tugasan ni sudah pun di turn in. Okay. Okay, tugasan ni dah dihantar. Maknanya kalau nak edit balik, kalau view ni view only, maksudnya kita dah turn in lah. Kalau kita nak edit balik, kita unsubmit. Unsubmit balik. Okey, bila unsubmit ada keluar perkataan turn in. Okey, kita refresh balik dokumen ni, nanti kita boleh edit. Hilang view only ni. Okey. Boleh edit lah ni. Tunggu dia loading penuh. Working ni maksudnya belum lagi. Okey, dan seterusnya bila dah siap, kita pangkah je. Dia akan loading untuk pengisian tu. Okey, kemudian kita boleh turn in semula lah. Okey, turn in. Okey, begitulah semua tugasan yang memerlukan kita attach dokumen. Okey, untuk catatan mesyuarat, untuk kita edit sama, kita kena buka more action dan open in new window. Kalau dokumen tu dalam docs, kita kena open with docs. Kalau dengan dokumen asal tu Google Sheet, kena open with sheet. Okey, untuk jadual waktu pula kita perlu attach. Okey, contohnya kita view assignment, untuk jadual waktu kita klik add or create, kita insert daripada file yang kita dah download daripada Telegram. Jadual kita tu kita boleh download dulu yang diberi dalam Telegram, kemudian download ke dalam laptop. Kemudian kita ambil file, kita attach lah. Carilah kat mana, kat mana jadual tu, browse. Okay, kemudian kita cari dalam kita punya downloads. Contohnya, okay, contoh saya ambil kulit ni. Anggapkan ni adalah jadual. Okay, kita select file tu, kemudian masuklah jadual tu kat sini. Okay, kemudian kita klik turn in. Selesai.
Okay, oleh kerana ni dokumen yang salah, saya pangkal baliklah. Seterusnya kita akan buat untuk, saya akan tunjukkan untuk ERPH mingguan untuk folder topik 13 eh. Okay, ke ERPH, tajuk ERPH classroom kita. Kalau ERPH PKM, buka ke ERPH PKM. Kemudian pergi ke classwork. Okay. Dan terus pergi ke topik 13, rancangan pelajaran harian. Untuk minggu pertama, klik pada view assignment. Klik sekali pada minggu 1, klik view assignment. Kemudian, okay, kita tunggu tengok pada attachment sebelah kanan ni. Okay, kat sini attachment ni akan keluar dengan nama file ni adalah nama cikgu lah. Okay, kalau nama anda Ahmad akan keluar kat sini Ahmad lah. Ini guru temporary ID kerana saya gunakan ID guru temporary. Okay, klik kat sini. Okay, kemudian kita tunggu sehingga paparan template tu keluar. Okay, bila keluar paparan seperti ini, kita akan pergi ke bahagian bawah dulu. Tunggu sehingga paparan ni lengkaplah. Okay, bila menu semua dah keluar di bawah ni, kita pergi ke menu data. Di bawah ni, menu data. Di bahagian kelas, untuk kolom kelas ni, okay, kalau tengok nama kelas kat sini, saya dah setkan. Tapi kalau ada kelas yang belum wujud, cikgu boleh edit lah. Okay, boleh padam mana kelas yang tak ada, tak diajar. Boleh tambah mana kelas yang perlu ada. Takut saya tertinggal. Okay, yang mana kelas yang tak diajar, boleh delete je, boleh padam. Okay. Okay, nama kelas tak perlu letak 1 marih, 2 marih, 3 marih, tak perlu. Cukup sekadar letak nama kelas je. Kalau marih, marih A, marih B. Okay, kalau ada marih A, marih B, kena letaklah. Macam ni. Contohnya tambah marih A. Tapi tadi dah ada di bawah yang kita delete tadi tu. Okay, kenapa? Nanti saya tunjuklah kenapa. Okay, untuk masa ada tertinggal satu slot masa, iaitu pukul 11. Okay, so kita boleh tambah 11 pagi. Okay, tak kisah susunan dia tidak berada dalam susunan yang betul pun tak apa. Tapi kalau cikgu nak padam balik, nak letak ikut susunan yang betul pun okay, tak ada masalah. Okay, so kat sini dah selesai dekat kelas dan juga masa. Ni kita ikut jadual, masa yang ada dalam jadual, semua slot masa yang ada. Kemudian kita pergi ke menu yang seterusnya, iaitu di SKP. Okay, di SKP. Kemudian tunggu sehingga loading selesai, complete semua. Okay, bila dah selesai macam ni, kita pergi dekat atas filter subjek ni, kat sini. Okay, klik kat sini sekali. Okay, selagi loading tak selesai, kita tak boleh buka lah. Tunggu sehingga dia selesai loading. Okay, kemudian kita pilih select all untuk pilih semua subjek. Okay, semua subjek. Pastikan tanda write pada semua subjek. Kemudian kita klik OK. Okay, sekali lagi kita klik pada subjek. Okay, sekarang ni sepatutnya semua dah bertanda write lah. Okay, sekarang kita katalah contoh saya mengajar biologi. Jadi saya nak mata pelajaran biologi. Okey, sekarang mata pelajaran biologi bertanda tick ni. Kita nak buang tick untuk biologi kerana kita tak nak padam biologi. Yang lain kita nak padam. Okey, jadi kalau kita buka balik. Buka balik. Okey, semua mata pelajaran lain yang kita tak ajar bertanda tick. Okey. Sekejap. Okey, semua mata pelajaran lain bertanda tick.
Kita tengok biologi, biologi. Okay. Ya, biologi. Sepatutnya tadi. Tengok biologi. Okay, biologi tidak bertanda. So, okay lah ni. Okay, kemudian kita klik dekat line row yang pertama. Highlight row pertama ni. Klik aja kat sini sekali. Dia akan highlight semua. Kita tarik cursor ke bawah. Okay, tarik cursor ke bawah. Kemudian tekan shift. Dan klik pada row yang terakhir. Kemudian kita tekan button delete. Tekan button delete ataupun right click. Boleh delete. Okay, tunggu sehingga proses delete selesai. Okay, bila dah selesai. Okay, bila dah selesai delete, kita naik atas balik. Oh, ada lagi yang tak terdelete ni. Kita pergi balik ke row yang pertama. Okay. Tunggu sehingga loading selesai ni. Sebab kalau ada yang tertinggal, kita punya template ni agak berat lah. Sebab banyak sangat mata pelajaran. Untuk tambahan minggu-minggu akan datang, kita duplicate dia agak berat lah. Okay, kita dah highlight row yang pertama. Kemudian kita tarik dan pergi ke sehingga row yang terakhir. Okay, kalau susah ni cari je mana-mana row yang kita anggap melepasi yang terakhir tu. Kemudian kita delete. Tekan button delete. Okay, dah selesai delete. Naik balik ke atas. Tarik cursor ke atas. Tunggu sehingga loading ni selesai. Okey, dah selesai, habis dah complete. Kita pergi ke filter semula. Okey, kemudian sekarang ni tinggal mata pelajaran biologi sahaja. Blank ni kita buang. Kita tick biologi. Klik sekali dia akan tick lah. Kemudian klik okey. Okey, kerana sekarang ni kita nak di SKP untuk biologi sahaja. Okey, selesai untuk di SKP, kemudian kita pindah ke menu utama, menu ni. Sebelum hari Ahad tu ambil menu. Okay, so kelas tadi kita dah setting. Katalah nama kelas kita, klik Marikh A. Kemudian masa kita klik masa untuk kelas tu. Mula pukul berapa, habis pukul berapa. Okay, kemudian subjek. Okay, subjek biologi tadi contoh. Kemudian tingkatan dah ada kat sini, tingkatan 1. Kalau tak keluar macam ni, maksudnya dia masih loading lah. Sepatutnya dia keluar. Okay, jangan bimbang, sepatutnya dia tak hilang. Okay, hilang tu sebab connection ataupun line saja, line internet. Subjek, okay, kemudian tingkatan. Okay, contohnya tingkatan 4. Okay, sebab biologi hanya ada menengah atas, jadi tak muncul lah tingkatan 1, 2 dan 3. Okay, jadi sebab tu saya kata tadi, dekat kita set data ni, nama kelas tak perlu ada satu Marikh A tak perlu sebab kat sini dah ada tingkatan. Okay, tapi kalau cikgu rajin nak buat, terpulanglah. Okay, kemudian kita setkan untuk setiap hari. Katalah hari Isnin. Okay, pastikan semua hari ada ikut jadual kita lah. Okay. Okey, katalah hari Selasa. Contohnya, ini contoh je. Okey, katalah hari Rabu dan hari Khamis tak ada kelas, tak ada dalam jadual, contoh je. Okey, kemudian untuk hari Ahad. Untuk hari Ahad, okey, hari Ahad tadi kita ada satu kelas. Kalau ada dua kelas, boleh tambahkan kelas yang kedua lah. Okey, katalah 1.40 hingga 2.20. Okey, kelas kedua. Okey, contohnya hari Ahad ada dua kelas.
So untuk hari Ahad, kita pergi ke menu ni ERPH MPG versi 5.0. Pilih bilangan ERPH, kita letakkan 2. Sebab ERPH asal ni dia banyak, ada sampai 7 kelas. Okay, kita ada 2 kelas je. Okay, dia ada sampai kelas yang ke 7 ke 8. 8 kelas ni. So kita nak bilangan ERPH kita, sebab jadual kita ada 2 kelas je, kita ambil 2. Okay, klik continue. Okay. Kemudian kita pilih email kita. Pilih email. Okay, scroll ke bawah. Scroll ke bawah, klik allow. Okay. Sekali lagi, kita klik bilangan ERPH, 2 sahaja. Okay, jadi ERPH untuk hari Ahad, 2 kelas sajalah, kelas pertama dan kelas kedua. Okay, untuk hari Isnin pun sama, kita buat benda yang samalah. Hari Isnin kita ada 1 je kelas. Okay, ambil bilangan 1. Tak perlu dah masukkan email tadi, email tu sekali saja kita buat untuk first time je. Okay, so untuk hari Isnin, 1 kelas saja. Dan hari Rabu tadi tiada kelas, jadi kita buat tiadalah ERPH bilangan tiada. Okay, contohnya untuk minggu pertama ni, hari Ahad, Isnin, Selasa kita tak bersekolah, jadi kita buat tiada kelas lah. Okay, tapi untuk next week, Ahad, Isnin, Selasa tu kena adalah. Okay. Okay. So dah siap kita punya ERPH. Sekarang saya akan tunjukkan pula. Okay, kita dah siap edit ERPH. So sekiranya dah siap, kita perlu pergi ke menu apa ni, menu asal ni. Pergi balik ke kelas kita. Pergi kelas 4. Kemudian kita pergi ke atas, ada kelas drive folder. Kita nak duplicate dulu minggu 1 untuk jadikan minggu 2. Okey, pergi ke kelas drive folder di bahagian atas. Ingat pilih kelas word dahulu, kemudian kita pergi ke kelas drive folder. Okey, dalam kelas drive folder ni, okey, file ERPH kita tadi untuk minggu pertama, nama ni kita tambahkan M1 di depan supaya nanti mudah kita cari. Okey, kita tambah M1 di depan. So yang minggu 1 ada M1 di depan dia. So bila kita buka kita punya class drive folder, okey, saya ulang balik, kita pergi ke ERPH PKM ni, ERPH kita ni, pergi ke classwork. Kemudian kita pergi ke class drive folder. Okay, so kita nak cari RPH yang kita labelkan dengan M1 tadi. Baik, sekarang ni kita dah ada ni dia. Kita punya M1 untuk template ERPH tadi. So apa yang perlu kita buat ialah kita pergi ke new ni, kita pilih folder, kita kena buat folder dulu untuk susun kita punya semua ERPH dan juga folder-folder lain dengan betul lah. Okay, namakan folder tu folder 1 untuk kulit. Okay, create. Okay, kemudian buat lagi folder 2. Folder 2 mungkin tak perlulah. Kalau cikgu nak buat, buat 1 sampai 18. Tapi saya tunjukkan hari ni 1 dengan 13. Untuk jimatkan masa, 13. 13 ni ialah ERPH mingguan. Okay, create. Okay, untuk kulit, kulit kalau dah siap, kita boleh masukkan tarikh je. Tapi ni saya tunjukkan. Okay, untuk minggu 1 tadi kita tarik masuk ke ERPH mingguan.
Okay, untuk kulit kita boleh tarik lah kulit masuk. Okay, biodata semua ni kita boleh buat folder dan tarik je masuk. Okay. Kemudian pergi ke folder 13. Okay, di sini ada minggu 1 tadi. Kita right click. Right click. Make a copy. Tunggu sehingga creating copy ni selesai. Akan muncul muncul kat sini copy of minggu 1. Ada dah minggu 1. Kita rename balik copy of minggu 1 ni. Renamekan dia. Jadikan dia minggu 2. Minggu 2. Okay, copy of ni kita padam. Nama belakang jangan padam supaya pemeriksa penyemak senang nak rujuk siapa punya ni. Okay. Baik, sekarang dah ada minggu 1, minggu 2. Untuk minggu 1 tadi tarikh dah setting. Minggu 2 kita kena buka balik setting tarikh untuk minggu 2 lah. Okay, ni tarikh untuk minggu 1. Setiap minggu kita perlu pilih tarikh untuk hari Ahad minggu tersebut. Jadi double click dekat tarikh untuk minggu 2 eh. Ni minggu 2. Jadi minggu 2 bermula pada 24 Januari. Macam minggu 1 walaupun kita bersekolah pada 20 Januari tapi tetap mula dengan 17 Januari untuk hari Ahad. Jadi untuk minggu 2 kita klik 24 Januari. Nanti dia akan tukarlah kat sini jadi minggu 2. Okay, bila minggu 2 dah keluar macam ni, maknanya betul lah tu tarikh untuk minggu 2. So kita edit lah semula untuk minggu 2 hari Ahad sampai hari Khamis tu untuk kita punya ERPH. Okay, ERPH kita masukkanlah untuk setiap hari tu pilih tema. Okay, klik je contohnya tema, kemudian klik tajuk. Okay, selagi tak habis loading ni dia tak keluar lah. Kalau kata tak tu apa ni, tak keluar tajuk ke tema ke tu sebab tak habis loading ataupun line kita problem. Okay, tajuk, standard kandungan pun sama, tunggu loading dulu baru menu tu keluar. Okay, standard pembelajaran ni semua kita klik je lah. Kat sini kita kena type lah objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan ni kena type, aktiviti pun kena type. Yang lain-lain ni kita boleh klik je. Okay, klik je EMK semua ni boleh klik saja. Dan untuk refleksi kita masukkan jumlah lah. Kat sini kita tak perlu buat apa-apa sebab kat sini dia akan keluar auto berdasarkan kita punya objektif pembelajaran tadi. Okay, dia akan pergi. Baik, selesai kita edit minggu 2. Okay, minggu 1 dan minggu 2 katalah kita dah selesai. So untuk minggu 1 kita dah selesai, so kita boleh turn in. Okay, turn in. Turn in lagi sekali. Kiranya kita ada, selepas kita turn in sekiranya ada lagi pembetulan, kita boleh unsubmit semula. Okay, bila kita unsubmit kita boleh edit lah. Bila dah turn in tak boleh edit. Okay, so bila dah selesai, kita turn in dan turn in sekali. Okay, so sekiranya nak edit, boleh unsubmit. Unsubmit semula. Ini untuk minggu 1 selesai. Kemudian kita akan pergi ke minggu 2. Baik, seterusnya untuk minggu 2, kita nak masukkan attachment untuk minggu 2. Kita klik add or create. Klik Google Drive, kemudian kita cari M2 yang telah kita buat tadi, yang telah kita make a copy tadi dalam kita punya Google Drive. Okay, M2. Ini dia M2. Ini M1 yang kita masukkan dalam tugasan minggu 1, ini M2. Okay, klik pada M2 dan insert. Okay, M2 ni dah pun masuk, tapi untuk permulaan minggu 2 pada hari Ahad sampai hari Khamis. So tunggu hari Khamis baru cikgu turn in lah. Okay, selesai untuk ERPH mingguan. So untuk seterusnya untuk semakkan pentadbir pula. Okay, semakkan pentadbir. Sekejap eh. Okay, saya akan tunjukkan untuk semakkan pentadbir macam mana nak semak. Okay, katalah ERPH PKHM
Okey, untuk semak kita perlu pastikan grup yang kita semak tu betul dengan pastikan ada perkataan grades ni. Kalau tidak ada perkataan grades, maksudnya grup tu bukan untuk kita semak. Itu grup kita sebagai student. So untuk semakkan terus pergi ke grades. Okey, pergi ke grades. Kemudian kat sini, kat atas ni ada semua tajuk topik dalam setiap ERPH tu. Okey, biodata, minggu 1, minggu 2, rekod guru semua. Dia bermula daripada sebelah kanan sekali ni, topik yang awal lah, kulit. Contohnya kita nak semak untuk kulit ni. Baru seorang hantar ni, maksudnya kalau ada warna hijau ni, maksudnya student ni dah hantar, dah turn in tapi kita belum semak. Yang lain tak ada lagi warna hijau, maksudnya belum turn in lagi lah. Jadi untuk semak, saya nak tunjukkan contoh yang dah hantar dua orang ni. Okey, yang ni, yang minggu satu. Penyemak perlu semak satu-satu ni, semua tajuk ni perlu disemak ikut tarikh penghantaran lah. Tarikh ada dinyatakan di sini. Ini due date dia. Kalau yang ni 28, due date dia 28 Februari. Yang ni due date-nya 11 Februari. Untuk mingguan, minggu 1 dan minggu 2, pengetua dah bagi kebenaran untuk tarikh akhir sehingga 11 Februari. Okay, untuk kulit ni 28, 28, 28. Yang ni no due date, maksudnya kalau no due date tu tak ada tarikh akhir lah. Mungkin kesilapan admin lah ni, tak letak due date. Sepatutnya semua 28 untuk senarai tugas dan semua tu. Okay, untuk semak satu-satu topik ni, kita pergi ke topik, klik dekat topik itu. Kemudian kita nampak ada dua orang yang dah hantar ni, warna hijau maksudnya dah hantar, dua turn in, lima assign ni, maksudnya lima ni belum hantar. Jadi yang warna hijau dah hantar turn in ni, kita klik je dekat nama dia. Kita klik kat nama dia. Ni untuk penyemak eh. Okey, penyemak yang akan menyemak ERPH setiap minggu. Okey, bila dia dah turn in, kita akan dapat tengok ada menu return warna biru kat sini, menu grade dan menu private comment. Okey, untuk semak kita perlu bukalah dokumen dia ni. Tengok menu dia, hari Ahad, isi semua ni. Okey, kita boleh semak Ahad, Isnin sampai Khamis ni. Kemudian bila dah puas hati, kita bagi grading dekat grade ni. Kalau semua lengkap, panduan grade ada pada topik maklumat am tu. Okay, boleh tengoklah panduan grading. Markah dia per lima tu berapa, apa item yang perlu ada. Okay, kemudian dekat grade dah bagi, komen kita boleh bagi apa-apa komen lah. Kalau perlu pembetulan ke apa ke. Post ni untuk post komen sahaja. Post ni untuk komen sahaja. Kita perlu return untuk ulang balik tugasan ni kepada guru tersebut. Guru ni adalah student lah dalam kumpulan ERPH ni. Ibarat seorang pelajar menghantar buku latihan, kemudian kita marking, kita dah bagi grade, kita dah bagi komen. Kemudian kita perlu pulangkan balik untuk dia tengok apa hasil dia. Okay, so kita klik return untuk penyemak. Okay, klik return. Okey, selesai satu. Kemudian untuk guru yang kedua, kita klik next sahaja, button next ni. Okey, guru yang kedua, sama konsepnya. Kita boleh bagi markah, kita boleh komen. Okey, tapi kena tengok untuk guru kedua ni, tak ada dokumen muncul di sini. Sorry, bukan tak ada, lambat. Okey, tetapi kat sini butang return belum ada, maksudnya guru ni belum turn in, belum hantar lagi. Jadi kita sepatutnya tak bagi grading lagi lah. Kalau belum due, tak bagi grading lagi lah. Okay, untuk guru yang next, kita klik next ni je. Next, next, next. Dan setiap orang yang warna hijau ni maksudnya dah turn in lah. Beza dengan yang ni, assign saja. Assign maksudnya belum turn in lagi. Okay, yang hijau, yang hijau dah turn in dan butang return dia warna biru. So boleh bagi grade, boleh bagi komen dan
boleh return lah. Okay, itu saja untuk penyemak. Rasanya mudah je kerja penyemak. Terus pergi ke menu langkah utama tadi, pergi ke menu grade saja lah. Pergi ke menu grade dan terus pergi ke setiap tajuk ni. Klik dekat tajuk. Okay. Dan kita boleh tengok lah. Kalau ada yang lambat ataupun late return, dia akan berwarna merah. Hijau maksudnya dah submit. Hitam maksudnya dah bagi grading. Kosong ni maksudnya belum hantar. Okay, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.